6 hari dengan cerita kita 6 hari ni 6 hari je syuting. Eh lenguh juga eh nak kaki dia. Betul. Saya main gembat je tu. Betul. Sumpah. Ha, yeah. 6 hari je? Aku 60 minit je shoot. La ilaha illallah lagi cepat. 60 minit. Abang Aaron 6 saat. 60 minit je lepas shoot kat rumah. Lampau. Sama. Okey, kita break scene by scene. Ulah, scene by scene kita break. Dia total lah 2 scene bang. Berapa? 60 lebih ke? 60 lebih. Kita ni semua berkait dengan nombor 6 eh. Ha-ha. 60 lebih scene, tahu 6 hari. Memang dah plan lah semua tu. Boleh masuk minute. Rekod ni. Malaysia Book of Record. Ha, betul. Shooting dalam masa lepas PKP. Lepas tu, director, art, lighting, sound, editing, semua. Seorang je yang buat. Pelakon dia memang ada 6 orang. Ini je. Ya, adalah pelakon tambahan ada. Pelakon tambahan pembantu rumah kami lah. Pembantu rumah kami pun ada. Mid pun tau. Ada. Eh, tapi kenapa aku tengok Abang Yusri dia ada jambang tau. Dia ada jambang mula-mula, lepas tu dia tak ada jambang pula. Itu shoot betul-betul ikut konti tu. Ikut konti betul-betul. Mana kita hari pertama tu kita shoot day one dalam skrip. So lepas tu shave boleh shave lah, clean lah. Memang konti betul. Jambang tu bukanlah buat sendiri maksudnya. Adalah tambah bagi nampak jahat bagi sikit. Bagi nampak lah. Tu. Memang jambang ada tapi nampak jahat sikit. Oh nampak huru-hara lah. Dia tu. Ha. Sebab dia bekas banduan. Oh abang bekas banduan. Ha. Apa kesalahannya abang buat? Watak dia bekas banduan. Tak boleh cerita. Nak cerita eh? Tanyalah sinopsis kau ni. Yelah sinopsis lah. Nak tanya sinopsis Abang Aaron. Kita nak tahu sedikit Abang Aaron. Abang Aaron pandang mana Abang Aaron nampaknya tengok fokus sangat dengan teaser yang ditayangkan. Dia baru tengok lah. Oh macam ni aku sedikit. Okey bang, sikit bang sinopsis. Sinopsis je. Saya, alamak, saya punya... Abang punya part lah. Saya tak cerita diorang semua cerita. Tapi diorang tahulah watak diorang. Tahu. Abang punya watak. Saya punya watak macam guest appearance. Tak banyak 6 scene je. Saya lah suami kepada 3 isteri. Lebih. Something like that. Okay, Abang Aaron ada 3 isteri. Okay, biasa. Lisa isteri adalah isteri ketiga. Lisa isteri yang ketiga. Bukan, aku bukan isteri yang keberapa-berapa. Lofa dan Sora adalah best friend. Sora ada Suzy, Linda. Okay. Yusri pula dulu? Faizal, ex-boyfriend pada Suzy. Siapa lagi seorang isteri? Itu jadi misteri. Tak ada. Sherry. Dahsyat cerita ni. Okay, so yang dia more focus on isteri ketiga lah. Ya, yeah, okay. So, kenapa 6 hari? Kenapa 6 hari? Kerana macam, watak Ismail, seorang suami yang adil dan saksama di mana waktu yang dia luangkan bersama isteri pertama 3 hari, dengan isteri kedua 3 hari, dengan isteri ketiga pun 3 hari. Bermaksud 6 hari itu, dia menunggulah. Ismail tak adalah kan? Dia tunggulah. Dia tunggulah. Tunggutan. Dia 6 hari itu free. Kemudian tiba-tiba muncul pula ex-boyfriend dia datang ex-boyfriend ke rumah datang. Selepas dia dah keluar daripada penjara setelah masuk ke dalam 8 tahun. Suzy ni dulu janji nak tunggu Faizal ni. Oh, Suzy mungkin janji. Dia keluar-keluar apa hal dah kahwin. Habis kalau dah datang macam tu, kau pun tak mungkin janji. Tapi kan. Aku nak tanya, kalau datang yang macam ni, yang dalam penjara macam tu, kau mungkin janji tak? Mungkin lah. Aku mungkin lah. Kita manusia biasa, Nabil. Termungkir sikit apa salahnya. Okey, kita nak sambunglah 6 hari ni. Sudah. Aku tahu belakang panas. Okey. Shoot dia macam mana? PKP bulan puasa pula. Tapi kita tahu yang diorang satu rumah satu mungkin senang rumah, kerja. Okay lah, yang lain asing-asing siapa yang pegang kamera? Itulah susah. Tanyalah diorang. Diorang yang buat sendiri. Apa nak okay? Kalau aku dekat sana, dekat rumah tu. Dekat sana? Kat mana? Kat rumah lah. Adalah pembantu yang tolong shootkan. Mula-mula ada mate bantu. Tapi orang. Tak boleh, kamera gegar. Lepas tu aku kena tukar kepada aku punya team lah. So minta pada office datang, terus shootkan. Lepas tu abang ada bagi apa direction macam mana. Kamera punya ke position semua. So kita follow yang tu je. Mula-mula Baron? Sama juga. Ibaratkan tengah buat live lah. FB live, Instagram live. Pakai the ring light. Lepas tu letak handphone punya benda tu lah kan. Then shoot lah. But then Yusri bagi the storyboard. Okay for this dialogue. Sebab semuanya intercut phone saja.
Intercut pun antara dia dengan kalau isteri. Tengok memang percaya memang dia orang macam tengah hampa komunikasi. Memang jadilah. Saya memang puas hati. Memang puas hati. Alhamdulillah. Nak kata senang sebenarnya walaupun kita duduk serumah tak juga tahu sebenarnya. Okey, macam mana tu? Korang ada bergaduh apa-apa? Tak, bukan. Maksud saya macam sebenarnya cabaran ni kita sahut. Yes, tetapi sebenarnya dia lebih membuktikan betapa pentingnya setiap tenaga kerja dalam tenaga produksi secara keseluruhan. Ya, betul. Itu yang penting sebenarnya. We need everyone actually bila nak shoot, nak bagi semua ni untuk hasil jadi satu karya. Bayangkan kita macam wish, bayangkan rasa tak ada ID, tak ada konti, tak ada lighting, tak ada crew semua, rasa susah dia. Okey, maksudnya kalau tengah dua-dua scene sama-sama, siapa yang akan check balik abang check. Saya check lah. Tapi memang kita sebenarnya ada seorang yang tolong handle. Because kita nak broadcast kan, kamera tu kena professional camera. Memang kita test dia for COVID dulu. Dia dah okey, lepas tu kita quarantine duduk rumah kami sampai habis shoot. Masa first day sampai habis dia bawa balik. Oh, dia duduk dekat situ. Seronoklah dia. Dapat duduk rumah Abang Yusri. Oh, ya. Makan apa Abang Yusri makan juga. Dia makan. Kawanlah. Oh, kawanlah. Okay lah. Buka, aku dengan dia orang buka puasa kat rumah buffet. Tak ada lah. Aku pun nak pergi. Tak masalahnya walaupun mereka buat macam tu, SOP tu tak jaga. Betul. Mereka quarantinekan kawan mereka sehingga 14 hari bulan. Mesti. Kita tapi, tak boleh ambil risiko di mana macam contohnya dia dah apa tu kawan kita dah ambil test dah negatif kan. Dia tak boleh macam ulang-alik keluar masuk. Betul. Bahaya kan. We have to quarantine dalam rumah kita. Mak saya lagi? Mak lagi. Okey.